Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Otomotif Channel Trend. Ya, kali ini berbeda. Berbeda selalu. Selalu berbeda. Ya, ini Otomotif Channel Trend akan mereview sepeda yang akan di packing. Bukan unboxing ya, unboxing udah banyak. Orang-orang ada unboxing, termasuk Otomotif Channel sendiri sudah unboxing ya. Ini sekarang packing. Kenapa packing? Karena sepeda semua udah dilepas, udah di unboxing, udah di display, dan ada yang beli 3 unit. Tapi dia minta di packing, dikirim, ya, ya, itu dengan ketentuan yang berlaku, ya. Oke, nah ini ban depan dicopot, stang dicopot, sadel dicopot, pedal juga memang belum dipasang dari awal, ya. Terus roda depan ditaruh di samping, itu kan agak rumit. Stang dicopot tapi dilipat di samping tuh, bisa kalian lihat ya. Pastikan kerdus kosong, ya, jangan ada apa-apa di dalam kerdus. Ya, supaya nggak menghalangi atau menghalangi ruang ya buat si sepeda ini. Ini Aviator ya, dia dilepas dengan harga 2.500 aja, dia beli 3 unit ya. Ini agak sedikit makan waktu di saat penaruhan roda depan ya. Roda depan ini sedikit agak berbeda karena dia dimasukin ke pedal ya. Nah, dia dimasukin ke pedal ya. Supaya apa? Supaya di ruangnya itu nggak begitu memakan waktu tempat ya, ya. Ya kalau salah-salah nekuk juga takutnya patah si jari-jari karena tipis banget jari-jarinya ya. Banyak sih besi. Tipis juga kuat sih dia. Elastis lah kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi harus hati-hati ya. Terus diikat aja. Ikat. Jangan lupa subscribe ya teman ya, Otomotif Channel Trend. Di situ ada banyak informasi seputar dunia otomotif, penjualan mobil, motor, sepeda, modifikasi mobil, motor, ya, perakitan sepeda juga ada. Pokoknya seputar dunia otomotif ada di situ. Kalian bisa subscribe. Orang punya mobil pengen modifikasi ada informasi di sini. Orang punya motor mau modifikasi ada di informasi di sini. Suku cadang juga ada. Penjualan lelang motor juga ada. Penjualan mobil baru bekas juga ada, ya. Seperti itu. Aviator ya ini. Aviator. Ya, warnanya hitam, clearnya warnanya biru. Aviator biru dipadukan dengan warna hijau boxy. Nah, ini udah dimasukin nih, udah pengen dimasukin ya, teman ya. Simpel aja sih sebenarnya. Jangan sampai ada yang ketinggian dan kelebaran karena ruangnya kecil banget agar gampang untuk memasukinnya ya. Tuh, kalau kalian butuh kardus-kardus jangan dibuang kalau habis beli online karena itu kardus nanti bisa dibutuhin ya, kayak itu. Terus kalian juga kalau butuh kardus bisa ada nih di toko-toko sepeda terdekat lah ya, gitu ya. Buat kalian mau pindahan atau gimana, sepeda bisa di packing dengan seperti ini. Ya, kalau kalian gak ada mau pakai sepeda, udah vakum dengan sepeda, bisa di-packing kayak gini, nggak bakalan karatan. Pasti ini cuci dulu. Kelembaban dan suhu ruangan juga diatur. Kalau terlalu lembab, dia takutnya karatan. Karatan kan muncul karena lembab dia, karena dingin. Ya, seperti itu. Apalagi yang bahannya besi, itu mudah banget karatannya. Jadi kalian hati-hati. Kalau memang bahannya alloy ya, kalian aman, tapi ya nggak begitu aman juga, harus tetap habis kena hujan dicuci ya. Ini tinggal dilakban aja, packing aja. Ini packing yang terakhir teman ya, disimak ya videonya ya. Sorry ini agak gelap ya, mohon dimaklum aja. Harapan saya kalian memahaminya, dan kalau kalian mau kemana-mana packing bisa tonton film ini, video ini juga di share ke teman-teman kalian, bisa membutuhkan informasi ya. Putar dunia otomotif, sepeda ada banyak banget nih. Ya. Seperti itu, ya. Simpel aja sih sebetulnya. Simpel aja, semuanya simpel, semuanya ada tekniknya. Asal kita tahu tekniknya udah. Gak ada yang sulit kok. Ya. Gak ada yang sulit. Ya gitu. Asal kita mau memahaminya, searching aja di YouTube ada cara packing sepeda. Kalau cara unboxing udah banyak. Namanya unboxing gampang, tinggal buka-buka doang. Ya.
seperti itu. Udah deh, tinggal geserin ke dekat kardus sebelahnya ya, ada 3 unit tuh, tinggal nanti siang dibawa. Udah simple ya, seperti itu. Semoga bermanfaat nih informasinya, di share ke teman-teman kalian, pastikan kalian udah subscribe, jangan ntar lupa lagi ya. Oke, saya akan tanya-tanya nih ke abangnya. Mana ini bang? Ke Sukatani. Sukatani 3 unit ya. Satu unitnya berapa harganya? 2,5. Jadi 3 7,5 ya. 7,5. Berarti dikirim nanti siang. Ya. Oke, terima kasih teman, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe.